Pati nomor 81. Di sini ada mie ayam bakso sari rasa Pak Rudi, katanya juara banget. Yuk. Wow. Ini dia nih, guys. Wow. Oh, ini berapa lama udah? Sudah dari tahun 86, Mas. Jadi udah 35 tahun. 35 tahun. Yeah. Ini mulainya siapa dengan siapa? Bapak Ibu dengan apa? Bapak Rudi sama Ibu Rudi. Sekarang Ibu Rudi nih. Yeah. Pak Rudi di mana? Udah almarhum, Mas. Almarhum. Yeah. Oh, udah enggak ada ya beliau ya. Yeah. Bu, selama pandemi gini gimana penjualan, gimana, Bu? Masih tetap jalan. Kalau sebelum pandemi di berapa porsi, kalau setelah pandemi berapa? Sekitar 180-an. Kalau sekarang masih juga tapi? Masih. Tapi ada online juga kan? Ada Grab sama GoFood. Nah, jadi bisa pesan Grab sama GoFood, jadi nggak usah kemana-mana, pesan pakai Grab apa GoFood aja ya. Pokoknya ojol. Ibu. Yang mana ini biasa 14 ya. Bakso 14. Eh, kameramen, kamu doyan enggak? Doyan, tak pesenin yang mau apa? Ini tak bacain ya. Mie ayam biasa. Mie ayam bakso ati, mie ayam bakso ati ampela. Mie ayam bakso telur muda, mie ayam bakso ati plus telur muda, mie ayam ampela ati. Mie ayam bakso ampela telur muda. Sama mie ayam komplit. Mie ayam biasa aja. Biasa. Ya. Bu, mie ayam biasa satu, sama yang mie ayam bakso. Tadi guys, oke, hati pelanya kita geser. Nih, rempel, rempel. Geser, buat yang cinta jeroan nih, cakep nih. Geser dulu, terus ada telur muda, ini dia nih. Ini yang istimewa nih. Kenapa yang komplit mah harganya agak beda sedikit ya, 27.000 karena dia pakai telur muda nih. Wow. Wow.
Wah ini porsinya ini porsi Portugal. Porsi itu kah? Wine ya. Cakep. Waduh ini susah makannya nih, karena banyak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minyaknya udah nendang banget ya. Minyak kenyal, empuk tapi cakep banget, gak utuh lagi, cakep. Ini katanya pakai ayam kampung ya. Ini sudah 35 tahun, bayangkan coba. Kalau rasanya biasa aja pasti nggak bakal ini, nggak bakal bertahan. Oke, kita tambah saus ya. Ini sausnya ada dua pilihan, ada yang pakai belibis, ada yang tradisional, ada lada juga. Kalau pengen yang nendang banget, ada daun bawang nih. Sukanya daun bawang. Nah, berhubung penuh kurang suka rempelo dan hati, rempelo hati, hati ampela. Jadi penuh nggak makan. Silakan buat teman-teman ini cuman ini ya sebagai sampling, sampling. Cakep banget. Minyak kenyal. Komposisinya pas ya, kalau belum bilang enak banget. Istimewa, tapi memang porsinya porsi tukang gal. Portugal. Ini karakter mie-nya agak tebel ya. Dan cakep banget ini. Belum pernah nyobain telur muda baru kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata telur muda itu ya layaknya ini ya, layaknya telur biasa, cuman dia lebih lembut aja. Cuman kuningnya doang. Yang masih muda, belum ada putihnya. Ini baksonya guys. Duh, baksonya enak. Ini dia ayam. Oke guys, istimewa banget kan, wajib coba ya. Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 81. Kumtas. Jangan lupa subscribe ya. Prokesnya tetap. Ini lagi makan.